Perlu diketahui bahwa batasan tarif tertinggi rapid diagnostic test antigen yang telah ditetapkan melalui surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02-1-4611-2020 hampir satu tahun yang lalu dan sudah saatnya dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid diagnostik antigen diturunkan menjadi Rp99.000 untuk daerah Jawa dan Bali, serta sebesar Rp109.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!